Halo, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity, momen lucu antara Nagita Slavina dan Maharani Kamala tersebar di media sosial. Akun Instagram @lambegosip menampilkan ulang potongan video saat Nagita makan malam bersama setelah syuting untuk salah satu produk kecantikan. Dalam tayangan tersebut, Maharani Kamala yang duduk di sebelah Nagita menyinggung tentang betapa mudahnya Nagita Slavina mendapatkan uang. "Kerjaannya tepuk tangan doang, dapat duit ya kan," ujar Maharani Kamala. Setelahnya, potongan video tersebut menampilkan sesi di mana Nagita Slavina datang menghampiri Maharani Kamala untuk menanyakan hasil akting singkatnya. "Gimana, aku bagus enggak tepuk tangannya?" tanya istri Raffi Ahmad seraya tertawa merespon candaan Nagita Slavina. Maharani Kamala tampak membuat ekspresi lemas karena harus membayar jasa ibu dua anak. "Tepuk tangan, berapa million say?" ucapnya sambil membentuk raut muka menangis. Sadar aksinya di depan kamera jadi topik pembicaraan Maharani Kamala, Nagita Slavina seperti tak mau kalah. Perempuan 34 tahun langsung membuat gestur sendiri untuk membenarkan bahwa dirinya memang bisa menghasilkan uang dengan mudah. "Jadi tepuk tangan, terus gini, kes, gitu," kata Nagita Slavina bercanda seraya tertawa. Aksi Nagita Slavina dan Maharani Kamala menuai respon warganet. Beberapa di antaranya kagum dengan usaha Nagita untuk tetap bekerja meski sudah dikaruniai harta melimpah. "Yang sudah tajir melintir saja masih kerja, lah gue jajan banyak kagak kerja," kata pemilik akun @gabrielashford. Sedangkan yang lain ikut merasa bahagia melihat Nagita Slavina bisa dengan mudah menghasilkan uang bagi keluarga. "Itu namanya rezeki. Tepuk tangan doang sudah ngalir duitnya, masya Allah," tutur pemilik akun @riastihanin. "Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton."